kirim ke satu tempat. Kita harus dibawa ke satu tempat, jangan dibayangkan orang lain. Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang, dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan berbangga Anda tidak jadi kemanten saat itu. Anda akan dibawa ke alam barzah, Anda akan dikirim ke kubur. Sadarlah saat itu. Anda di atas kepala manusia dan hanya Anda mendengar suara yang indah jika Anda ahli iman. Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuilah, jika ahli iman yang dibawa di atas kepala manusia mendengar la ilaha illallah, terhibur hatinya, dan alangkah bahagianya. Akan tetapi jika dia bukan ahli iman, dia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di hatiku. Dia akan dikirim ke alam barzah. Anda, kami akan dikirim ke kubur, dan kita pun dibawa oleh orang-orang. Sadarlah. Dan setelah kita sampai di kubur, orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita liang lahat. Di situ telah digalikan oleh orang-orang buat kita. Dan tidak lama kemudian orang ada yang memeluk kita, ada yang merangkul kita, dan itu ternyata rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dibawa, dimasukkan ke kubur dengan pelan. Dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan? Mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan? Mana rumah megah yang kita bangga-banggakan itu? Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik Anda lagi. Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan Anda bawa justru yang pernah Anda berikan di saat Anda hidup, bukan yang Anda simpan. Anda akan masuk liang lahat. Sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat. Dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa dihinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata harus ditarik kainnya dan ditempelkan ke bumi. Tanah asal kita ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu. Satu kali, dua kali, tiga kali. Dan setelah kita tiga kali bukan taburan, akan tapi akan ditumpahkan air tanah di atas kepala kita. Ditumpahkan tanah dan ditumpahkan tanah, sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, Sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang yang melangkah semakin lama semakin jauh. Dan ternyata hanya tinggal beberapa orang, itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita. Dan mereka pun ternyata tidak mau bertahan lebih dari setengah jam. Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah saat inilah kita memetik amal perbuatan kita.